Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Pagi ini saya ada di Taman Wisesa Salatiga untuk melakukan uji terbang jarak jauh lagi untuk drone Raistelo dengan menggunakan Wi-Fi repeater Pixlink LVUE02 yang saya letakkan di atas tripod 30 meter dari saya berdiri ya. Di sana. Dan kemudian saya akan menerbangkannya dari sini menuju ke arah sana, ke arah belakangnya tripod itu, sehingga jarak sejauh yang saya bisa ya. Nanti kalau misalnya ada gangguan atau apa, saya akan langsung lakukan return home. Gitu aja. Saya ditemani oleh asisten saya Rangga Prawiro yang sekaligus menjadi mata kedua saya ya, bila mana terjadi apa-apa nanti saya harap bisa melihat ke keadaan drone-nya. Begitu, kita langsung mulai saja ya. Oke, saya akan terbangkan dengan arah mundur ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada masalah. 3, 2, 1. Oke, saya coba lihat dulu untuk kestabilan terbangnya ya. Ups, saya salah. Lupa dia menghadap belakang saya. Saya salah orientasinya. Oke. Ya. Ya. Saya akan terbangkan ke arah sana ya. Sebentar. Ini sekarang gambar saya ada di layar ya. Kita arahkan persis. Oke, kita langsung saja ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur. Jarak sekarang 25 meter. Oh, ada kabel. Saya harus naikkan lagi. Sepertinya anginnya cukup kencang ya, jadi drone ini miring mempertahankan posisi. Jarak 35 meter. Saya naikkan lagi biar terlihat. Ketinggian 4 meter. Oke. Tingginya kok nggak akurat ya, maksudnya 6 meter segitu. Oke, saya mundur lagi. Jarak 58 meter. Ketinggiannya tidak update. Apakah dia bisa berhenti? Oke. Saya coba apakah dia masih bisa saya komen ya. Oke, saya coba belak-belakan arah yaw-nya. Oke, masih bisa saya kendalikan dari jarak segini. Jarak sekarang 70 meter. Kita naikkan lagi, apakah masih bisa? Iya, masih bisa. 76 meter. Oh iya. Saya ubah ke kecepatan ini ya, jangan video tapi kecepatan speed. Oke, speed mode 87 meter. Oke, sudah mulai patah-patah nih terasa. Oke, menit sudah 3 menit. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, saya naikkan lagi biar terlihat. Oke, saya mundurkan lagi, menjauh lagi, 104 meter. Mudah-mudahan masih baik semuanya. Ketinggian 10 meter, saya naikkan lagi. Bisa lihat nggak, Kak? J-
jarak 124. Oke, saya cek lagi apakah dia masih bisa dikendalikan. Saya coba arahkan belok ke kiri, belok ke kanan. Oke, masih bisa ya. Kita mundur lagi, mudah-mudahan nggak ada masalah. Terlihat? Kok saya nggak lihat lagi ya? Saya nggak bisa lihat lagi. Oke, dia naik lagi. Oke, dia naik terus. Kok dia naik terus? Oke, cukup. Ketinggian saat ini 16 meter menurut aplikasi ya. Jarak 134 meter. Apakah masih bisa mundur? Mudah-mudahan, bismillah. 148. Kecil sekali. 150. Maaf, agak silau. 156 meter. Saya coba mundur lagi. Nanti kalau sudah menitnya sampai 5 menit, saya akan return home karena kapasitas ini hanya 9 menit. Oke, kecil sekali di sana. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, dia sudah sampai di ujung lapangan wisata. Apakah masih bisa kelihatan di kamera? 177 meter. Ya, sudah 5 menit saya return home saja. Karena takut kehabisan baterai ya. Dengan jarak terakhir 177 meter. Oke, dia return home. Mudah-mudahan return home-nya nggak salah. Kok return home-nya nggak jalan? Oke, saya manual saja. Saya tarik sini, saya maju, gerakan maju. Oke, dia mendekat. Waktu berjalan 6 menit. Apakah bisa kelihatan? Tinggi sekali ya untuk ukuran sebuah drone kecil dengan motor beras. Oke, saya arahkan ke arah saya. Sambil saya turunkan. Tertiup angin ke arah sebelah kiri terlihat. Sebelah kanan maksud saya. Oke, saya turunkan lagi. Oke. Makin siang ini anginnya terasa makin keras. Saya arahkan yaw-nya ke menghadap arah lawan angin. Oke. Jadi ini pasti arah kameranya ini nih. Silau pasti ya, apa namanya, menghadap ke backlight, ke arah matahari. Oke. Ya, jadi demikian tadi percobaan kita. Saya hanya bisa sampai 177 dengan asumsi untuk bisa safety kembali ya. Saya sisakan tadi sisa baterai 50%, saya tarik kembali. Jadi begitu untuk jaraknya. Lumayan, sudah lebih baik dari percobaan pertama saya, yaitu yang terakhir 90 meter kurang sedikit. Dan hari ini saya mencapai 177 meter lebih sedikit.
Jadi demikian untuk percobaan kita kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikannya. Dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.